Informasi selanjutnya tentang kontes ikan koi di Kabupaten Temanggung. Ratusan ikan koi dari berbagai daerah di Indonesia ini beradu cantik dalam kontes ikan koi. Dengan menggunakan lampu, tim juri dari Asosiasi Pencinta Koi Indonesia menilai kecantikan ikan koi. Proporsional badan, tekstur warna, pola corak, hingga warna ikan koi menjadi penilaiannya. Ada lebih 600 peserta yang ikut kontes ini. Jenis ikan koi-nya pun beragam, seperti soa sansoku, kohaku, asagi, dan belasan jenis ikan koi lainnya. Kontes Temanggung Koi Show 2017 diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Pesertanya pun tak hanya laki-laki. Keeping untuk perawatan ikan, seperti agar warnanya cerah, kita kasih makanan yang khusus untuk menajamkan warna gitu ya. Saya sih berharapnya peluangnya besar ya, cuman nanti saya kembalikan ke juri. Kontes kecantikan koi ini berlangsung selama 3 hari dan berakhir hari Minggu. Tak hanya kontes, bazar ikan koi juga ramaikan gelaran ini. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.